Halo guys, selamat datang di channel The Adfloor, channel game kebahagiaan untuk kita semua ya. Bersama gue Deo, kali ini gue bakal lanjut lagi main Stray, game kucing guys ya. Yang sebelumnya itu kita berhasil melewati Dead City, lalu kita bertemu dengan para robot, lalu kita disuruh bertemu dengan siapa namanya robot Momo kalau nggak salah ya namanya. Dan di sini gue bakal kita jalan-jalan dulu ya sebelum ketemu Momo, karena kita harus explore dulu semuanya guys. Takutnya itu kalau misalnya kita ketemu Momo, otomatis kita langsung berpindah kota ya, takutnya begitu. Jadi gua sekarang mau explore dulu guys ya. Oke, kita berada di sini di kota apa namanya, di sini kita cek dulu gimana cara cek map itu ya. Nggak bisa ya. Oke, udah terus tentang tuh Momo ya. Ya kita harus cari si Momo ya. Cuman di sini kita explore dulu, kita cari sesuatu apa yang diperlukan di sini ya. Langsung aja ya. Kebetulan lagi dingin banget guys ya, makanya gue pakai jaket, pakai hoodie. Karena hujan ada. Oke, kita dapat soda. Untuk apa soda? Energy drink speed 2 kali. Oh, iya. Oke, sebentar kita cari-cari dulu. Ini apa? Apa ini? Kok jadi begini? Masuk kantong. Wis. Anjay, oke. Kayak tapeng monyet nih. Ding. Oke. Gue kira bakal begitu terus. Ternyata enggak ya, oke. Nah, ini apa nih? Waduh, cari kode lagi nih. Bentar, kita cek-cek dulu. Mysterious passport. Password. Oke. Berarti kita nggak bisa terjemahin deh. Bentar. Coba. Itu tertulis ikuti angka, tapi itu seperti binari. Oh, bahasa binari. A section of 0 and 1s. Naon? Kita harus able to decipher this code in one way or another is probably related to this safe. Wow, membingungkan ya. Oke, kita coba ngobrol dulu. Ini apa nih, segitiga? Tidur dia. Ayo cing, bangun. Gak apa-apa tidur sebentar, kan dulu udah lama nih gak main Stray. Otomatis lu tidur pasti. Oke, kita ngobrol dulu. Halo, aku seorang pemusik. Tapi aku tidak punya lagu. Hah? Mana deh pemusik nggak punya lagu? Lu coba ke itu dah. Apa namanya? Ke studio mana gitu. Nah, ini apa nih? Kita ke atas bisa. Oke, kita bisa ke atas. Sini. Sini, explore dulu. Apa nih? Remember? C14. Remakeable. Companions have evolved so much. Companions itu apa ya? Company ya? In early day, their simple AI merely imitated human art. Oh, ini meniru manusia ya? Oh. Human often said, oh, manusia pernah berkata seni itu membuat karya seni itu sangat penting ya di situasi seperti ini. This really desperate time. Oh, dapat memori. Di sini kita, aduh, gimana caranya lihat memorinya? Oke, bentar. Gue cek memori. Oh, ini nih. Di sini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, kita bakal cari memorinya. 7 memori berarti.
saat bertemu si Momo, kita cari-cari dulu guys ya. Coba aja ngobrol dulu. Detekar, oh dia ngurusin tanaman. Oke. Tadi sana udah, belakang. Di sini udah. Dalam sini juga udah ya, kalau nggak salah ya, kemarin ya. Oke, coba kita ke arah sini. Wih, main bola. Nah, inspect. Halo, aku merchant of the market. Ya. Jika kamu memberiku sesuatu, aku akan memberi kamu sesuatu. Oh, pertukaran. Oke. Okay. Simple as that. Yes. Oh, yang sebelah kiri ini ancient relic, a testament to talent of our ancestor. It will cost you 3 energy drink cans. Oh, ini kita harus bayar dengan energy drink ya. Jadi kaleng. Kaleng minuman itu ya. Coba kasih, kan gue punya. Nope. Oh, kita harus kumpulin 3. Ini electric. This electric cable the best of the market. I change this for a super spirit detergent. Oh, oke, okay, detergent ya. This is music seat, a masterful piece of art of a fairy. Oke. Okay. Ah, one energy can. Oke, okay, kita bisa tuker ya. Kita tukar dulu. Oke. Oke, kita punya energy drink ya. Nah, energy drink lagi apa? Kita punya music seat. We fortune to have this item to help us defend against the slum high street appropriation is key. Oke. Okay. Jadi mereka ini bertahan hidup sama si tikus itu ya. Look at this alien games in distress. Penis from heaven or from somewhere anyway. Oh, dia lagi nyari-nyari sampah katanya. Nyari-nyari sampah tuh dapat yang bagus-bagus lah. Oke, okay, kita kasih musik seat-nya itu guys ya ke pemusik ini. Oke, okay, kita kasih dulu. The way you compute tonight. Oh, that's not one. Hear me out. Coba kita dengerin. Oh, lagunya kayak gimana ya? Kuncinya kayak... Kuncinya unik sih. Ya. Kuncinya unik ini. Nice, 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 nice. Yo, tak ding 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 tak ding. Oke. Oke. Nice, terima kasih Morus Q. Gua bakal cari lagi musik seat untuk Anda ya. Jadi di sini kita sudah depan sudah, belakang sudah, sekarang coba di sini. Nah, ini inian. Nggak mau. Oh, nggak ada itunya, nggak ada apa namanya? Minumannya. Ini juga nggak ada. Coba cek-cek. Coba cek-cek ke atas ya. Kita fokus di sini dulu deh. There's nothing in here. Ke atas ini. Oh, ini. Remember. Kita dapat memorinya, guys ya. It seems like this poor guy also wanted to go the upper level. Oh, dia pengen ke atas juga katanya. Oh, aku ingat. Midtown, kota tengah itu ada di atas sana. Jauh dari all the garbage and sickness of the slum. Pokoknya jauh dari sini kayaknya. Even in their times, human could not help but divide themselves by social class. Oh, manusia tidak bisa ngebantu kita ya. Karena ada kelas sosial gitulah, perbedaan sosial lah sebetulnya. But then all people from the slum were prepared to do anything move up there. Jadi, manusia-manusia yang di sini tuh pada pindah ke atas ya. Oh, robot also copied this. Oh, robot itu
ngikutin kebiasaannya kita ya. Yes, kita dapat satu lagi memori ya. Ini kayak cukup panjang ini di sini guys ya, di episode ini, karena gue mau explore. Kita explore dulu ya. Apa tuh? Situ gue belum gue explore kayak. Itu ada tanda O. Apa dicoret apa gambar ya? Kita coba masuk aja yuk. Permisi. Suasananya ini sepertinya kos-kosan yang terbengkalai ya. Kita sambil cek-cek dulu. Ya. Ini terbengkalai ini. Kita bisa kesini? Oke. Apa tuh? Oh, kita dapat musik sheet. Yes. Oke. Sini tak ada apa-apa. Coba kita kesini. Ini banyak buku-buku begini ya. Ternyata robot-robot ini suka membaca ya. Kalah manusia. Oh, dapat notebook. It's a strange notebook with a symbol on it. The one seemed to be belong someone named Clement. Everything's going to according to plan. We managed to contact. Apa tadi? We contact before transfer went down. There a place called Midtown. And nah, ini lagi membicarakan Midtown lagi ya. Midtown itu yang di atas kota yang di atas itu. And apparently it's controlled by some kind of attack to Momo early. Is as I know this look, he will not come with us. Still probably useful. Okay. Di sini kita harus kasih ke Momo sih untuk ngejelasin ini semua nanti ya. Okay, kita sudah ke sini. Sebelum itu gue cek dulu. Sepertinya aman ya. Sepertinya sih aman ya. Semoga tidak lewat ya. Oke. Nah, tadi kita udah di kanan situ ya. Kita dari kanan situ kan. Nah, coba dari sini sekarang. Ini apa nih? Yes, kita dapat musik sheet lagi. Apa nih? Ugar-ugar loh. What's that sound at the door? It's probably not. Oh, ada orang dalam. Kita bisa masuk nggak ke dalam ya? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Sekarang kita coba nyebrang ya. Kita nyebrang ke sana ya. Nah, di sini tuh ada antena ya. Ada yang bisa diambil? Nggak? Coba ke sana. Tidur, itu pasti tidur. Jangan-jangan. Ketemu dulu nih. Swanito. Those circle of the light are placing to watch, but I want to see the real sky one day. Wow. Apakah di atas ini adalah Midtown? Jadi ini bukan planet. Kota di atas kota. Di bawahnya ada kota lagi. Wah, ini agak rumit sih sebenarnya. Oh, tuh. Ada Oh lagi, gimana cara kesana ya? Turun dulu. Itu juga ada orang. Kita ke O dulu ya. Ini apa nih? Yes, kita dapat ini energy drink. Coba kita ke atas sarang. Oh, kita nyalain TV. Ada TV ya ternyata. Dan ada siarannya lagi. Berarti ada orang dong. Ada robotnya masih bekerja gitu kali ya. Bisa nggak kita dapat sesuatu di sini? Nggak ya, udahlah. Oke, kita turun dulu. Bisa kita matiin? Nggak ya. Ini turun. Jangan-jangan kita kesini dulu deh. Nah, kita kesini dulu nih.
ngapain ya? Di atas itu ada sesuatu nggak? Nah, di sini. Oh, nggak bisa ke atas ini ya? Oke, turun. Oh! Ada brankas! Oh, nggak bisa. Gimana caranya ya? Ada brankas. Oke. Bentar ya. Pelan-pelan. Oke. Oke. Seperti tidak ada apa-apa ini. Nah, apa nih? Hey dog, I found the keys to your safe. You need to be more careful with this. Oh, kita dapat kunci. It's not enough to bury your safe behind the bones of book. Oh, iya. It's not enough to bury your safe. Tadi ya, jadi brankasnya ditutupin sama buku. Oke. Udah skip. Apa lagi? Sesuatu? Tidak ada? Nggak ada ya. Oke, kalau begitu kita ke brankas ya. Key. It's strange notebook with symbol on it. Oke, kita dapat buku ya, notebook lagi. The one seems to belong to someone named Doc. Jadi ini punyanya si Doc guys ya. After his research or combine. Waduh, ini ribet sih. With powerful of lamp. With this we should be able warding of the desert on our way out. Jadi mungkin ini bahasa Indonesianya tuh mencegah si Zerg itu ya. Zerg itu yang tikus itu ya. Tikus larva itu. The initial item was exposed. I may have to test it under real condition. Oh, jadi ada percobaan ledakan gitu ya. Coba kita cek dulu, jatuh-jatuhin buku. Ada sesuatu? Gak ada. Gak ada sih. Itu apa tuh? Oh, ini nih. How to develop your artificial intelligence AI ya, in order to be as creative as real human. Wow, dia lagi ngebaca tentang AI yang bisa kreatif juga seperti manusia ya. Wah, mati lagi robotnya. Yes, kita dapat musik. Oke. Udah semua kayaknya. Oke, kita keluar aja deh. Oke, di sini masih sepi. Coba kita ke atas ini. Tadi kita belum ke sini, kita belum ke sini. Hector. Oh, kamu. You do look weird and small, but there's something about you. I feel compelled to pet you, but I won't because I don't understand why. Kata robotnya, gue pengen apa namanya? Ngepet tuh yang kalau sama kucing tuh dielus-elus lah kepalanya. Kayak manusia sih. Apa dia enggak dia aja bingung. Berarti dia ada memori manusia juga ya si robot-robot ini ya. Detailnya sih begitu mungkin ya. Jadi banyak, pasti banyak sesuatu sih. Ini ngapain nih? Ngapain ya maksudnya ini? Coba kita ngobrol sama dia. Please don't berfavor, she's so clumsy. Oh, yang sebelah tuh, clumsy katanya. Coba kita ke sana. Waduh, ngeri banget kalau jatuh ya. Oh, Mio. Mio. Dimarahin. Ups. Dimarahin dia. Oke, kita turun.
sih pak. I'm cleaning the floors of my shop again. Wah marah deh, bersih-bersih lagi. Stop playing over my shop, you clumsy rascal. Jangan main-main katanya ya. Kita bisa masuk nih. Laundryan. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Coba bentar ya. Sambil mencari kita ya. Nggak mungkin sih nggak ada sesuatu yang aneh. Pasti ada sesuatu. Itu apa tuh? Bukan. Apa kalian melihat sesuatu yang aneh, guys? Oh, ini bukan live ya. Ada ya. Oh. Deterjen. Oh iya. Anjir, gue baru ingat. Deterjen itu untuk itu nanti ya, ditukar. Oke. Terima kasih. Oke, roda lu marah-marah sana. Siapa nih? Siapa ini? Itu loncat-loncat. Siapa ini? Halo? Dan dia santai aja jalan gitu. Ini kemana ya? Rip humans. Ada memory. Rip human. Human were the first resident around here. It seems that they are dead now. Wah, pada mati manusianya. What do you think it feels like being dead? Apa yang kamu rasa kalau misalnya kamu mati? I know, aku tahu it's really coming from me, but are they actually at peace? Apakah itu sangat tenang katanya? Aduh, kalau ngomongin kematian nggak gitu ya. Will I be at peace when I die? Apakah aku akan tenang ketika aku mati? Aku tidak tahu apa yang aku rasakan ya sebagai robot ya. Aduh nggak gitu sih. I want to break the mood, let's move on. Ini sedikit depres ya. Nggak sedikit sih, agak besar lah depresnya ini gamenya. Tapi it's okay lah, ada psikologinya ya. Yes, kita dapat ini. Berarti kita udah dapat 2 ya. Dapat 2 ya. Bisa ke atas? Sini. Gak bisa ke atas itu ya? Gak bisa. Ya turun aja deh. Oke. Sekarang kita explore lagi guys ya. Ini apa nih? Kok jalan gue jadi lambat? Kita coba ketok. It's okay, you can leave the garden set. It was not azure. Oke. Oh, ini pas yang awal-awal kita itu ya, lari-larian itu ya, di episode kemarin tuh. Apa ini? Nenek-nenek. I love knitting. So far, I've knit 478 miles of scarf. Knitting tuh, kok nggak salah bikin baju gitu kali ya? If you bring some electric cable, I could make you poncho. Wow. Kita nyari electric cable. Di mana ya? Electric cable ini. Coba kita ke atas ini ada apa? It's nothing. Ini yang ke atas ini. Wow. Ada apa? Oh, ini di sini. Tempat itu ya, tempat tadi ya. Electric cable ya, berarti di mana electric cable itu ya? Bentar. Udah gak ada apa-apa? Cek-cek dulu. Itu apaan tuh? Itu tuh. Oh, ini. Yes. Kita udah dapat 3 berarti ya.
ambil. Ah. Sekarang tuh nyari itu sih guys ya, apa memory itu translate. Looking for someone couple monitoring shelter entrance reception zone. Oh, pekerjaan. Oke. Wah, ini explore agak rumit sih ya. Oke. Explore agak rumit sih, guys. Ini apa nih? I'm looking for any sheet music to play guitar. Oh, si Morse. Oh iya. Yeah. Masih bersih-bersih aja tuh orang. Robot. Ini apa nih? Oh, well, at least Cosma is making use of all detergent. Ya. Nah, kita tuker dulu kali ya itunya ya. Yang udah kita dapatkan ini. Oke, kita panggil. Please don't act like a child. I'm not gonna hurt you. Yes. Gue kira dapat apa gitu ya. Nah, kita tuker dulu ya. Kita tuker dulu di sini apa aja sih tadi ya? Nih. What do you want? This energy drink 3. Oke, dapat. Oh, remember. Ada robot lagi bersih-bersih. This early model of companion bike, then they didn't have any personality. They were just glorified autonomous cleaner. I think it's not that they eventually mimic. Oh, they ngikutin gaya manusia. It's like they miss them and I'm in the way. They kind of keep from going. They're good robot. Ya, robot-robot di sini baik ya. Ini tiga lagi nih memorinya nih. Oh, ini kabel. Besok ngangkat. Oke, gue punya deterjen. Mana? Nih. I'm sorry, I don't have anything. Udah semua berarti ya? Udah semua, guys. Sekarang kita tukar musik dulu. Ini dia. I will practice. Do you think you find more? Gua dapat maksudnya. Nih. Cool down. Oke, okay, ready slow. Oke. Okay. Oke, cukup kali ya. Masih ada lagi nih. Sheet musik ya, halo. Oke. Kok lu masih gini-gini dah? Tadi lagunya udah mau hilang tuh. Tapi lu masih gitu-gitu tadi. Kalau kita tidur gimana? Apakah kita dapat energi? Oke. Okay. Nice. Let's go. Na 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 na. Baru habis, baru gue mau nyanyi. Lah. Masih, coy. Mau gue tinggal aja lo. Tinggal. Gimana cara itu ya? Ini misteri pasport ini. It's very old battery code you have here. You only a real geek can read this. Mana caranya? Nggak bisa. Kita ngobrol sama siapa ya kira-kira guys ya? Supaya bisa nyari kodenya itu. Ini apa nih? Relaxer. They look sound cute but don't be fooled. They sting you through him. Oh, dia makanin metal guys ya. Gue belum kesini nih. Banyak tulisan. Temple of the Moon September sekian.
You want something? Nih, coba. If you're better, you can have here only the real gig. Mana lagi ya? Ini Billy minta apa ya? Oh, ya. Oh, ganti musik, gak usah. You're new here, what can I do for you? Coba kita kasih ini. Aduh. Gak bisa juga, guys. Kemana ya? Dapat dah. Oh. 1283. 1283, 1283 ya. 1283, 1283. 1283. Oke. 1283. Let's go. 1283, 1283, 1283. 1283, 1283. Oke, 1283. 1283. Bisa enggak? 1283. 1 2 8. Satu dua delapan tiga, oke. Gue kasih musik nih. Gue punya banyak kok, nih buat lo. Kita dengerin dulu sebentar ya. Kita hormati seniman. Wah, ini lebih drop lagi nih lagunya. Oh, jazz dia, jazz ini. Oke, okay, nice banget. Asik, let's go. Cukup. Kesini kok udah ya? Oh, udah dah. Jadi tinggal memori gue berapa ya? 3 lagi. Itu 18% apa ya? Oh, udah. Oke, okay. Berarti hampir udah semua ya? Iya gak sih? Coba kita naik ke atas sini. Biliar? Masukin deh. Tidak ada apa-apa. This is the newspaper from the people living above. On level 2, it's few years old, but it's something to read. Wah, dari kota yang di atas, guys. Kok mereka bisa dapat tapi ya? Dari mana itu? Oh, musik! Nice banget. Ada lagi bisa disikat? Nggak ada. Cek-cek dulu. Ah, oh, itu tuh, apa tuh? Remember! Do they really consume this? Konsum siapa dia? Gue nggak lihat. Their original design didn't have this system. Maybe they somehow evolved by mimicking human. Mungkin kamu, do you think I think I should, aku bisa mencoba ini? I don't want to do this. Dua lagi sih. Apa sih itu? RAM. Cemilannya RAM ya. Oke. Hampir sudah semua sih. Oke, sekarang kita ke nenek-nenek itu ya. Nenek robot itu ya. Ini gue belum ke sini. All the stuff always happen to you, mate. I don't dare to leave our village. It's too dangerous. Beset, the guardian is only one who can open her. Gue gak mau keluar, katanya bahaya. I left in the street and the next day the Zerg had consumed it completely. That's great, right? They can eat everything. Wah, dia bisa makan apa aja katanya. Ngeri, bray. Oke. Hampir udah semua di sini. Di sini belum ya? Oh, itu tempat tadi ya? Oh iya ya. Oke. Gue udah explore ini. Di atas-atas belum sih ya? Tadi gue mau ke nenek-nenek itu dulu tuh. Di mana ya?
Ini udah. Oh, bentar, sebelum ke nenek-nenek, robot nenek-nenek, gue inget ada, ada itu ya, ember yang turun, ember turun itu, dan dia ada di sini. Nih, ember yang turun itu ada di sini. Nah, masalah ini, oh, itu bukan sih? Bukan, bukan. Mana ya embernya ya? Oh, itu. Oh, bukan. Ini mah ember yang itu, yang awal-awal ya? Enggak ya? Lu coba dulu deh. Coba-coba dulu, coba dulu. Coba. Eh, bukan turun. Nggak gitu. Naik lagi, naik lagi. Aduh, nggak bisa naik lagi ya. Yaudahlah. Kita lewat sini aja. Bisa coy. Oh, ini nih. Nah. Nah, bisa. Oh, bisa, bisa, bisa. Ah. Oke. Apakah ada sesuatu? Sini. Oh, ini. Apa nih? Translate. Ventilation power supply. Buat apa ini? Apakah bisa digunakan? Oh, turun ke bawah. Oh, iya ya. Oke, oke, ini belum, belum, belum. Gua belum ke sini. Bentar, kita cek dulu. Apa sih deh? Ini juga. Turunin. Oh, naik deh. Bentar, bentar guys ya. Sebelum gua kesana, apakah ada pencet-pencetan? Karena ini emang puzzle ya. Oh, ini mah tempat tadi ya. Aduh, coba-coba naik lu. Masa sih nggak ada apa-apa? Penasaran gua. Iya ya. Kayak tidak ada tanda-tanda gitu ya. Iya, nggak ada tanda-tanda gitu guys ya. Coba ke atas itu apa tuh? Bisa nggak kita naik ke atas? Ah, ini. Ah, apa tuh? Oh, ini tadi ya. Beko, beko. Oke, berarti emang. Wah, gue jatuh-jatuhin dulu dah. Ada sesuatu nggak? Ah. Ada sesuatu? Apa tuh? Gila sih. Punya siapa tadi? Al-Zabar. They seem to eat almost anything that moves bad. Oke, jadi ini menceritakan tentang Caesar ya. I found the sand flaw in the transceiver, but I think I figured out how to fix it. Dia mengerti cara memperbaikinya, but aku tidak tahu. What's mean, but super useful. Kita harus ke Momo. Iya, iya, iya. Momo lagi, Momo lagi. Oke. Apakah di sini sudah semua ya? Memorisnya sini dulu bentar. Gue udah kesini belum sih? Udah ya, udah. Udah kesini gue tadi. Oke, sekarang kita ke nenek-nenek ya. Lihat sini gak masalah deh. Sini ke bawah. Oh, bos ini. Di mana nenek-nenek itu ya? Bukan. Ini apa ini?
Apa itu maksudnya? Oke. Do you have electric cable? Yes, punya kok. Nih. Nih. Oke, dia buat baju. Untuk apa ya? Ponco. Oke, kita dapat ponco. Untuk apa ponco itu? Oke, karena di sini sepertinya sudah semua ya. Gua nggak explore. Kita kasih-kasihin dulu musiknya ke pemusik ini juga. Cukup lah explore ya. Oke. Ada lagi? Ada kok. Oh, ada banyak sih. Gimana ya? Satu-satu ya? Oke. Udah bakal lama sih. Kita ngejauh dulu apakah itu ya? Kalau ngejauh hilang nggak musiknya? Kayak kayaknya sih. Oh, masih. Dia masih gonjreng-gonjreng. So, ya udahlah. Kita tunggu aja deh. Jadi videonya paling gua skip aja sih lagi menunggu ya. Ah, deh, udah selesai deh. Oke. Okay. Nih. Oke, okay, oke. Okay. Ini kita skip aja guys ya. Jadinya biar langsung cepet aja ya. Bukan gua nggak menghormati seniman ini ya. Cuman gua ngejar waktu guys ya. Supaya nggak terlalu lama nanti episodenya. Oke, okay, let's go aja. Oke, okay, dia sudah selesai. Let's go aja, kita kasih lagi. Oh, ini. Tomorrow, zone cool. Oke, okay. Ada lagi? Ah, habis. Habis udah oke, siap siap dadah. Kita langsung. Wah, satu tuh di situ ya. Gimana cara gua naik? Oh, dari sini. Sini. Situ ke sini. Mana cara gua naik ke sana? Gimana gua cara naik ke sana, guys ya? Oh, itu. Nah, ini. Yes. Wah, dikunci on ini. Momo. Di manakah kau berada? Wah, sedih dia. Karena TV-nya rusak. Oke. Meong. Wah, udah mulai. Sebelum gua ke Momo, gua mau ngecek dulu. Di situ siap bahuan. Oke. Cek dulu. Apakah ada sesuatu? Tidak ada. Di sini? Enggak. Garuk-garuk pasti dia. Oh, ini apa nih? Oh, bukan ya? Enggak ada apa-apa ya? Masa sih enggak dikasih tahu? Enggak ada apa-apa? Enggak mungkin, coy. Pasti dikasih... Enggak ya? Itu tuh apaan tuh? Gimana cara gue naik ke atas itu ya? Nah. Udah berapa musik gua? Tuh di mana sih tuh? Oh, bentar. Pepohonan. Wah, kayak kita bisa mencari sih nanti dah, gampang. Yang penting kita ke Momo dulu aja. Mana nih? Ini apa? Outsider. Oke. Sini apa nih? Oh, nih.
apa nih? Oh, back home bro, I remember this game. Oh, game. It was made just after I was created. I think I can remember it well. A scientist and I spent a long time playing. Oh, katanya sama ilmuwan main ini. Sangat seru katanya. Kenapa aku tidak ingat namanya ya, kata dia. Satu lagi, berarti. Oke, nanti kita cari guys ya, satu lagi. Kita ambil dulu deh. It's never going to work. Why did I let them go? I'm alone now. What do you want? I want. Nih. The reserve book from my friend as useless now. Nobody want to go outside anymore. Nggak ada yang mau keluar katanya. What I can do for you? The reserve book from my friend. Bukan juga. Ini. Nggak ada yang mau sih deh. The picture said, do you want to go up there? Well, don't bother. It was time. Ya, bawa-bawa waktu katanya. Itu akan membawamu ke dalam kesendirian dan despair. Teman-temanku mempunyai mimpi yang sama, tapi dia menghilang dan sendirian. Aku tidak tahu di mana mereka akan berhenti. Aku mau coba mengontak mereka dan that apa tuh? Bintang transceiver doesn't work. Teman-temanku dan aku took notes of our research about the outside. Here, take mine if you want to go on. Oh, ada notes-nya. Okay, you're on. I'm done with the outside. Good luck. Oh, dia kangen sama teman-teman. Oh, baru kita kasih itunya ya. Baru kita kasih bukunya. Are you still looking for those useful notebook? Ya, mana ini aja ya. Claim it. Momo, coba ini, kita kasih. I never understand what he was talking about most of the time, but he was very wise. Semuanya kita kasih, coba ya. Oh, even claim it not, she was really brave, you know. The most fierce person I ever met. Dia gak takut apa-apa karena si Klimat ini. Oke, itu yang terakhir. Dia bilang tuh dong, he was really huge nerd. Oh, dia kutu buku. For electronic and stuff. He was always on the verge of great discovery. Oke. You actually found all my friend book. The transfer can be repaid. This is incredible. Oh, kita harus bentuk sesuatu untuk bisa komunikasi dengan yang di atas itu ya, yang di luar. Clement Algadoc, I'm sorry I adopt our cause. I'll promise you I will find way to reach the surface. Oke. Okay. Thank you, we made able to find your way up. Oke. Okay. Tinggal satu lagi nih guys, itunya memorinya di mana ya, nanti dah. Oke. Okay. Fail ya, it work. Oke. Kita disuruh keluar. See that building high above the other. If you install transceiver at very top of tower, we should able to come. Wah, kita harus menginstal sesuatu di atas tower itu ya. Oke, okay, okay. Siap. Oke, okay, kita bisa komunikasi nanti sampai di luar. Siap. Oke. Okay. Lah. Gua enggak bisa balik dong. Tenyom lo. Enggak bisa balik dong gua. Bentar gua cek-cek dulu, guys. Apakah ada memori? Enggak ada memori ya. Di manakah memori yang terakhir? Rooftop. Coba kita cek. Oh, di sini memorinya ada dua. Iya. Oh, setiap itu ada memori berarti ya. Aduh, ada tikus lagi. Gimana cara ngelewatin tikus ini ya? To attract enemies.
bener-bener. Oke. Ada yang ngajar lagi si monyet, bener dah tuh. Ntar, gue sambil ngecek guys ya. Gak ada apa-apa ya. Oke. Situ ada sesuatu nggak ada ya? Oke, kita berarti ke sini ya. Sini. Kena tipu lo. Langsung. Dia tuh apa sih ya? Coba gue mau cek, coy. Apa tuh? Oh, kaget gue. Nah, aman. Oke, kita keliling-keliling dulu deh. Kita jalan-jalan dulu. Selagi nggak ada tikus kan di sini. Sini ya. Sana ya, berarti ya. Oh, memory. The city of Neon, it wasn't always this way. Used to be strict energy caps, especially the slum. But the people couldn't handle the constant darkness. One day someone lit up rainbow lamps, neon cell all over their house. Oh, kayaknya dulu nih kotanya tuh cerah dah, pokoknya banyak lampu-lampu neon gini. That person was taken away, never seen again. Oke lah. Nah, tinggal yang terakhir itu. Wah, Neko, di mana tuh Neko? Dan dia, balik lagi. Oke, nice. Di sini ada, oh, kita main ini lagi nih guys, kayak awal-awal ya. Oke, udah. Wah, udah 1 jam gue main. Oke, setelah kita nginstal ini ya guys ya, kita bakal stop dulu. Wah, di sini juga banyak itu ya, sarangnya ya. Sarang mereka ini, sarang heo. Wah, sarang heo coy. Oke. Sabar. Sambil cek guys ya, sorry ya. Aduh, tikus lagi. Oh, ini bisa kita ituin sini. Kita hack dulu. Nah, lihat dia kesini. Backdoor cabut. Nah, itu guys ya. Oke. Puzzle lagi. Oh, kita ke sana. Kita ke sini. Ini agak ngeri sih, agak horor sini ya. Karena di sini sarangnya nih, sarang heo. Kita bisa ke sana nggak? Nggak ya. Dan itu dia kayak nadi gitu guys, bergerak gitu kayak hidup lah. Wah, kita checkpoint nih. Dulu lihat guys. Wow. Rusak ini gara-gara si Zerg ini. Itu apa tuh? Kita kayak masuk sini deh. Tuh ada bolong tadi gue lihat dari jauh. Bukan. Mana sana? Atas. Nah. Waduh. Ngeri banget, Bray. Bener dah. Kita harus siap-siap berarti ya. Kalau begini
Oh, tuh dia ada di situ. Kita harus kemana ya? Bentar, gue cek-cek dulu, guys. Kayaknya harus ke sana ya. Aduh, dia dipanggil kagak mau lagi. Oke, cepet. Aduh, sakit coy sama dia tuh. Sakit dia tuh. Aduh, ada lagi dia. Oke, turun, cepet. Let's go. Ada dia. Tidak. Woohoo. Sampai gak deh? Oh, gak nyampe. Aduh, serbu ketek lo. Sabar, ada lagi gak? Gak ada. Sini apa nih? Oh, gak ada. Oke. Nah, ini dia nih, Neto. Berarti kita dapat semua ininya ya, memorisnya ya. Neko Corp. They were responsible for waste management. As stress from upper level overload slam, they try to develop bacteria to dissolve it all. After the human disappear, that bacteria mutate, growing, eating way more than trash. Si Zorknya ini ya. Oke. Understand. Oke. Nah, di sini kita harus naik ke atas ini nih. Tapi di situ ada Zork. Gimana caranya? Bentar ya. Kita hack lalu kita ke sana ya. Cabut. Cabut. Oke. Tutup. Oh no. Salah. Waduh. Lama banget lu ngehack ya. Eh, robot. Cepatlah. Yes. Kampus lu. Gak bisa naik kan lu. Oke, kita di sini. Ini harus harus gua buka lagi. Aduh, tenyong bener dah. Ya. Cepat. Salah. Aduh, kurang maju lagi. Dadah, Zork. Sampai jumpa lagi. Oke. Aduh, ada lagi dia. Kabur. Mari. Zork dodol. Gila, tinggi banget deh. Apakah aman? Ini nih. Waduh, makat. Bro. Lu gak bisa naik lagi. Oh no. My god. Tolong, lontong, ada tau lontong? Lontong buat makan sate. Oke. Eh, harus lari-lari ya. Oke, kalau begitulah. Harus lari-lari, guys ya. Oke, lontong. Gak kena. Sini, Zerg. Belum mainnya ramen lo kayak piranha lo. Hah? Main aja ramen dong. Cepet. Mampus lo. Wah, anjir, ngeri banget coy deh. Itu apa sih, anjir? Kayak payudara anjir. Bye-bye. Gila, diserang terus coy sama dia. Oke lah.
Gak takut sih gue, cuman kedinginan aja ini. Naik ke atas ya. Oke. Duh, gak bisa lagi. Bagaimana nih? Oh, sini. Oke. Ini ya? Ya, di sini sudah menyalakan pemancar sinyalnya ya. Oke, berarti kita bisa komunikasi dengan yang di atas. Itu maksudnya tuh kota saudara. Dan kalau kita bisa komunikasi di atas, siapa tahu ada yang mau menolong kita, guys ya. Dari bawah sini. Di sini kita pulang berarti dong. Pulang langsung ke langsung ke rumah ya? Itu pasien pintu B shelter. Yes, dia ingat akhirnya kan si robot gedek, robotnya Dono nih. But they are only light making the hermetic roof ceiling of the city. Humankind built the cell to protect themselves from the outside. Jadi manusialah yang ngebuat ini nih, biar yang di bawah sini nggak bisa naik ke atas ya. Karena ada zerg tuh. The outside was disaster, completely barren, unlivable, and dangerous. But you come there, it must mean it's safe again. Okay. And my promise wasn't just go to the outside, it was to open the city. Okay. I still don't understand why some memories are coming back another. Okay. Memorinya si robot Dono ini udah mulai itu guys ya, udah mulai datang. Okay, kita bakal ke Momo. Oke, turun dulu. Cihuy. Nice banget. Perjalanannya. Oke, kucing. Ini game mantep sih. Tapi gue telat coy ngonten. Yalah, gue baru ngonten 2021. Ini game-nya 2020 ya? The Slam Part 2 guys ya. Dan akhirnya kita selesai di episode ini. Menyalakan apa namanya, pemancar sinyal guys ya, untuk bisa komunikasi di atas. Dan di episode selanjutnya, apakah kita akan menuju atas guys ya, untuk bertemu keluarga kita, kucing yang tiga kucing itu. Apakah kita tetap terdampar di bawah kota ini guys ya, di Dead City. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Stray guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video di sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe guys ya channel The Adflor. Bye bye.